Mantap bosku, selanjutnya nih kita ambil ada, wow, lokomotif yang sangat cantik teman-teman. Ini adalah kereta uap atau kereta ekspres yang berwarna hitam dan memiliki kontak on off teman-teman, sehingga ini sangat bagus. Halo teman-teman, ada mobil truk. Wih, truk ini sangat cantik teman-teman. Ada seorang supir dan kondekturnya juga ini. Wah, mantap bosku. Lihat mobil truk ini sangat besar dan jumbo. Wah, mantap. Dia bisa melewati trek yang sangat terjal seperti ini ya bosku. Wadidaw. Wih, dia bisa jumping dan masuk ke dalam ember akhirnya teman-teman. Dan hari ini kebetulan kakak ingin mencari harta karun dong bosku. Ikuti kakak ya sampai beres video ini. Let's go. Wow, lihat ini teman-teman. Wih, mantap. Kakak di sini menemukan banyak sekali harta karun. Kita tidak perlu jauh-jauh cari harta karun ya, karena harta karunnya ada di depan kakak. Wah, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita mulai dari sebelah kiri. Wow, ada Optimum Prime. Wah, mantap sekali bosku. Ini adalah truk gandeng yang berwarna biru teman-teman. Wow, truk gandeng ini adalah bisa bertransformasi menjadi robot kayak gini teman-teman. Truk aja gandengan, masa teman-teman enggak? Wah, kasihan sekali ya, masih jomblo teman-teman. Oke, kita simpan. Selanjutnya teman-teman, lihat kakak punya pesawat capung yang sangat cantik. Wadidaw, keren sekali ini pesawat capungnya teman-teman. Coba kita tarik karena dia memiliki tali di belakangnya ya. Wih, keren. Dia bisa mengeluarkan suara seperti tukang jualan es cendol. Es cendol. Wah, keren sekali teman-teman. Kita masukkan ke dalam ember ya. Selanjutnya, kakak di sini melihat ada topeng yang sangat super keren sekali teman-teman. Ini adalah topeng Ultraman. Wadidaw, keren sekali bosku. Topeng ini berwarna merah, silver, dan juga ini ada seperti kacamatanya teman-teman. Jadi tidak akan ada debu yang masuk. Wow, ini seperti topeng Jarji teman. Mabulus, mabulus. Wah, mantap sekali. Kita masukkan ke dalam ember. Nah, lihat teman-teman. Selanjutnya kakak di sini menemukan ada Brontosaurus. Brontosaurus ini adalah satu dari sekian banyak dinosaurus yang pernah hidup di muka bumi. Terlebih lagi dinosaurus itu adalah hewan yang sangat purba sekali, jauh sebelum ada peradaban manusia ya teman-teman. Wah, mantap. Kita masukkan Brontosaurus ini. Dan ini ada teman-temannya nih. Yang ini Allosaurus. Lihat, ini seperti kanguru zaman sekarang teman-teman. Bedanya dia memiliki antena kayak gini ya. Nah, kita masukkan. Dan ini selanjutnya ada Triceratops atau badak purba. Sekarang badak berevolusi menjadi badak. Yang ini badak purba disebutnya karena memang seperti badak ya. Nah, Triceratops itu 3 tanduk teman-teman. 1, 2, 3, ada 3 kan. Wah, mantap bosku. Kita masukkan. Dan sisa berapa lagi harta karun kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita menemukan 7 harta karun lagi nih. Mantap bosku. Selanjutnya nih kita ambil ada, wow, lokomotif yang sangat cantik teman-teman. Ini adalah kereta uap atau kereta ekspres yang berwarna hitam dan memiliki kontak on off teman-teman, sehingga ini sangat bagus sekali teman-teman. Wah, mantap sekali. Lihat teman-teman, selanjutnya kakak punya mobil tangki Pertamina. Ini mobil oil tanker atau mobil tangki minyak. Pertamina ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kilang minyak teman-teman ya. Wah, mantap bosku. Kita masukkan ke dalam ember. Dan lihat sisanya, masih ada banyak. Ada Spider-Man hitam. Coba kita absen ya. Oh, sudah tidak menyala ini lampunya. Wah, skip teman-teman. Selanjutnya ada Spider-Man merah. Wow, ini masih menyala dong bosku. Mantap sekali. Masuk. Masuk. Nah, selanjutnya ada Ultraman. Ultraman apa nih? Wow, Ultraman yang berwarna biru nih. Wah, sekarang ini Ultramannya sangat kekar sekali bosku. Wow, dan ini lihat ada robot McD teman-teman. Wah, keren sekali nih kotak teman-teman.
Dan ada huruf M yang menandakan kalau ini robot McD. Kita masukkan juga teman-teman. Dan ini harta karun terakhir kita, yaitu satu tank baja yang luar biasa. Keren sekali teman-teman. Wow, mantap. Ada banyak sekali peluru dan senjata yang tertempel di sini. Mulai dari peluncur roket, meriam, dan senapan berwarna hitam di atasnya. Wow, sangat komplit sekali. Kakak sangat suka nih. Kita masukkan, lihat ember kakak langsung penuh dong dengan harta karun yang kita temukan barusan. Terima kasih banyak ya untuk petualangan hari ini teman-teman. Sampai jumpa di petualangan-petualangan yang akan datang. Kita akan cari lagi mainan nanti ya. Oke, bye-bye.